Ini apa nih? Boleh dijelasin dulu. Ini apa? Itu sambal. LOL. Oh, sambalnya ya maksudnya apa di sini gitu? Oh, itu saya kurang tahu. Sambal. Oke, sambal. Sama kecap. Sambal. Oh, sambal. Ceritanya. Ketentuannya untuk 90 menit untuk makanannya kalau misalnya sisa per gramnya 500 kenanya 500 rupiah. Kalau lebih dari 90 menit juga kenanya juga. Ntar diingetin juga, Pak? Iya. Gak sering lupa. Suka hilang. Langsung deh, maksudnya ya. Langsung cuy. Udah dibumbuin sendiri, Pak. Oke, jadi bumbunya banyak, Pak. Ini ayam. Oh, ayam ini. Oke. Aduh. Yang paling pedas ini. Oh. Ini okay. Asin manis. Ini kalau ini dagingan ya? Iya, daging sih. Oh, ini pedas tapi enggak pedasnya ada. Oh, lah ya. Black pepper biasa lah. Kalau gua minyak goreng bisa di depan. Oke, boleh. Ambil banyak tuh. Buat gua juga. Ini buat barang-barang aja. Oh, sobi. Udah lu bilang lain, karagi. Tahu dulu pecinta karagi. Enggak tahu. Coba aja. Pajon, Pak. Pajon lu tuh Pajon. Enggak tahu. Bihun paling. Bihun babi. Enggak dong. Pajon ini. Pajon apa sih? Ini pajon, apa? Ma, ini Pajon. Itu. Oh, ini capjay. Capjay. Nah, ini? Capcay. Nah, ini karage ya? Oh, ini pajon. Oh, bakwan. Wow, teman-teman. Seperti fiesta nanti. Tapi jeli. Bakwan. Gak pakai ini, bro? Oh, gak, bro. Gak ya? Peraturan pertama dari makan all weekend ini adalah? Tambah nasi. Oke. Ini biasanya lu pakai ini? Lu mau pakai nasi? Kayak orang nasi, bro. Ini, bro? Oh, ini jelas. Catut, Pak. Bagi karage dong. Oh, nyoba. Dapat sebentar di mana? Ini saus apa? Saus karage. Dari karage dapat. Wangi, Pak. Sausnya enak banget. Kalau nggak ngambil bumbu karage, apa bumbu karage sih? Enggak pernah mengambil. Enggak ya? Abil pakai. Pak, abil diambil loh, Pak. Sore? First taste. Apa yang buat? Karage. Iya, karage. Yang oranye kan. Bel dulu. Lu mau ambil piringnya seperti itu. Ambilin dong. Ini bubuknya lempar. Ya, apa dulu? Beda-beda. Masih beda sih. Anjay. Wih, warnanya bagus banget. Beda apa lagi? Emang beda. Respek gue, respek. Ini matang sih. Gua ambil daging lagi kali ya biar. Gua minta lagi dulu wagyunya. Dul. Biasa aja. Maaf sudah. Gua ajarin cara makan orang Korea dong sih. Kan ahli. Bukan adanya. Masukin dagingnya, bro. Oke. Apa ya atau nggak lancar ya? Dibuat kayak ini. Hamburger sampai. Anjay. Terus langsung satu lahap ya. Ini belajar dari mana sih? Di Malang. Di Malang banyak orang Korea tuh. Di Malang banyak orang Korea. Iya, Pak. Nah, kubis. Andy ayam goreng. Ini kol goreng. Kangkung. Ambil. Ini sih. Wah. Ini bos. Kegedean anjing udah gitu. Lo nafsu aja. Duh. Ini orang Korea belum makan ya? Oke. Opa. Oh.
Kayak makan gurita. Waduh, saran Adri kan? Enakan daging doang apa pakai sayur? Benar. Kalau tahu selalu lain. Itu campur-campur, Pak. Nggak cocok menurut lo ya? Karena emang protein tuh seperti terbakar, seperti asam amino. Aja. Kalau kata dokter ini. Belajar dari mana? Dokter gizi yang gue aja. Oh, selalu dimarahin bokap lo. Dan siapa lo pesen melawan? Gimana kontrol ini selanjutnya kapan? Tanggal 31. Kok puasa? Hari penghakiman ini. Butuh dianterin ya? Lo ketemu nggak dulu? Bawa spek timbangan apa gimana? Kayaknya bapak gue katanya mau beli timbangan, itu gue enggak. Oh ini timbangan daging ya lu tuh? Timbangan dosa pak. Oh mizan. Ini yang direkam tuh. Gue ngomongin hal-hal yang kayak tadi. Kayak apa ya? Ya udah. Enggak, ada teknologi ini mesti sensor dulu. Enggak, gue tau gak. Ke dia cuy. Kenapa tuh emang yang disebut Adri kenapa? Hehehe. Say hi dong, say hi. Siapa tuh dia nonton ini gue dulu? Wah gokil. Lu ngomongin mana bar? Gen Lebih baru. Duh udah gak usah kaku ah. Kayak baru pertama kali masuk YouTube dah. Lagi tuh hi dong. Oke ya, salah. Kita ngatain Bekasi juga dimasukin. Bahkan viewersnya kedua terbanyak. Ya lu mau ini gak? Pesan ini. Ada apa? Yang stiker keluarga pemihara cupang. Diwan. Jadi ini yang dari Laman. Dia jadi anak SR Cirebon. Jual stiker gitu. Dia lagi bikin ini unik gitu. Pemihara cupang unit pemelihara cupang. Kalau gue dulu pemelihara cupang sih. Gue juga. Dua hari mati ya. Kalau gue cupang layang kan. Yang buat cuman bias yang bagus. Duh. Katanya lu dari kecil pelihara cupang. Ah lu katanya dari kecil pelihara cupang. Enggak cuy. Enggak lu dulu dari dulu pelihara cupang kan dulu. Iya. Cuman dulu di tope sekarang. Cuy. Cupang. Gue masukin ke akuarium yang ada cupang juga. Bukan, kura-kura. Nah. Kurang kan? Terus cupangnya makan besoknya. Kura-kuranya hilang. Pake wafat. Kura-kuranya. Lu yang makan. Agak. Iya. Dia masuk juga bro. Dia masuk juga. Plot twist. Cupangnya kan, lu tau cupang layang gak sih? Cupang kan ada dua kan? Ada cupang adu, ada cupang hias. Oh hias tuh yang warnanya bagus gitu ya? Tapi yang ekornya. Oh iya. Kalau cuma adu itu yang kurus gitu. Udah yang berantem mulu lah. Berantem. Yang harus dikasih ini, kasih karton di antara toplesnya. Besoknya kan bagus kan. Udah kayak bolong-bolong gitu. Itu ikannya kayak. Oh masih ada, berarti nggak dimakan. Ngambang. Berantem dong. Jadi mati. Berantem sama kura-kura. Kura-kura mati juga. Ya berarti. Pas kura-kura diserang dia langsung. Nggak segitu dulu. Agak kura-kuranya menang kan cupang nih. Kura-kura. Dia tinggal sembunyi doang kan. Kok nggak lo makan dua-duanya? Nggak. Kura-kura gue jadi segede gini, jadi segede yang makan. Sampai segede lu. Sampai segede. Wajan itu wajan. Jadi dulu makan tuh cuma setangan, sekarang dua. Wah. Terus lu bisa lompat dari tempurung ke tempurung nggak? Nggak. Dari kelas 6 SD sampai. Matinya kenapa? Belum mati masih ada? Masih ada. Udah iya. Berapa tahun? Katanya yang ratusan tahun gitu. Iya katanya kura-kura 150 tahun hidupnya. Oh itu gak makan plastik tuh berarti tuh. Coba ini. Coba lo kasih sedotan. Sedotan. Kura-kura gue makannya gak sedotan. Tapi sama kadang-kadang sayur gitu. Berarti yang makan sedotan tuh kura-kura aja yang goblok gitu. Bukan salah manusia. Iya. Kura-kura. Itu pesan untuk kalian para SJW di luar sana. Malah menyalahkan kami memakai sedotan. Saya makan kurap-kurap.
Eh, gue juga di sekitar sini ada Pak IC Seafood tau gak? Oh langsung. IC Seafood? Oh di situ ada. Ah nggak tahu. Ya gitu ada IC. Cumi-cumi. Dibakar apa diapain? Kura-kura. Aji. Tepurungnya. Tepurung kura-kura. Ditepungin, digoreng. Bintang laut ada nggak bintang laut? Habis sih. Kayak ada paket-paketnya gitu cuy. Lampok. Apa dibakar apa direbus sama dia? Hah? Dibakar. Bakar. Oh yang kayak kayak kiloan. Hot plate. Oh. Oh kayak yang itu. Oh, yang all you can eat seafood tuh kan. Tapi dia mentah-mentah sih. All you can eat. Ada all you can eat seafood tadi ngomong. Ya itu dulu all you can eat. Kagak. Lo pasti vlogger yang makan seafood. Oh, yang ketiap, ketiap. Iya, yang ya, kasus, serem. Yang serem. Tapi dia seafoodnya mentah itu aja. Gokil dia. Lobster langsung capit-capitnya dimakan ya. Itu gak apa-apa cuy, itu hal-hal sih yang penting. Ada ayat Quran ya kan. Oh iya. Setelah kami berikan makanan yang di laut. Yang di laut halal cuy. Semua yang di laut? Semua yang di laut halal pak. Nah tapi katanya si review gak boleh. Si review itu bahayanya gara-gara zat merkuri sih. Karena dia kan ini kan apa? Rantai makanan paling atas kan. Dia kayak zat-zat berbahaya di laut kan dimakan oleh yang kecil. Lalu dimakan ikan sedang, dimakan hiu kan. Dia karena terus perayaan konsumen tingkat 3 jadi merkurinya tinggi. Terus jadi gak boleh? Dia bisa jadi obat? Aja enggak, yang dulu kali yang belum tercuma. Ya gue makan hiu, enak hiu. Oh iya. Dimana ada hiu? Gue kemarin tuh makan di rumah temen gue. Dia orang tuanya kayak agak ekstrim gitu. Makan daging kuda liar. Makannya yang sering mancing daging. Dapat apa biasanya? Hiu. Dapat hiu. Hiu anakannya sih. Oh, terus terus digedein boleh. Terus dimakan. Nah, digulai, digulai. Oh, digulai. Hiu gulai. Itu enak sih. Hiu. Nanti hiunya hiu wagyu. Hiu. Jadi kita. Kau ini nanti yang gitar. Sumpah. Ayo cari video dong. Iya, nanti dimunculin ya nih. Nah tuh. Sumpah anda. Gue ntar jadi peternak sapi lah. Dia kaya nih. Jadi vendornya Poca aja gak ya kayaknya sampe? Iya. Gue melihat industri IG ini makin berkembang gitu. Kemanusianya tambah males. Oh, udah. Jadi makan sekali sehari IC. Obesitas semua.